Halo Sobat Fakta, Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Langsung saja, ada berita yang cukup menarik dan kita komentari, guys. Oma Dewi bongkar kado piano warna pink dari Dodi Sudrajat untuk gala. Kena sindir bekas kado Aisyah. Wow, keren guys. Ini dari Tribun Sumsel. Benarkah kado piano warna pink dari Dodi untuk gala itu bekas kado untuk Aisyah? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Sempat heboh Dodi Sudrajat lancang datang ke rumah Haji Faisal untuk merayakan ulang tahun gala dengan membawakan kue dan beragam kado. Mengetahui itu, Oma Dewi Zuriati, istri Haji Faisal, membeberkan isi kado ulang tahun pemberian Dodi Sudrajat dan putrinya, Mayang, untuk gala. Hal ini agar netizen tahu bahwasannya memang Haji Faisal dan Oma Dewi ini transparan dalam segala hal, terutama yang untuk gala. Pemberian orang mereka buka dan diperuntukkan untuk gala. Meski tak diundang keluarga Haji Faisal di perayaan ulang tahun gala, Dodi Sudrajat datang berniat hanya untuk memberi kejutan kepada sang cucu. Dodi Sudrajat dan Mayang padahal sudah membawa aneka barang yang bakal diberikan kepada Gala Skes sebagai hadiah ulang tahun. Namun tampaknya momen ini disengaja karena pastinya Dodi sudah tahu dari media bahwa Haji Faisal dan Oma Dewi serta keluarganya menggelar acara besar untuk ulang tahun gala tidak di rumah tetapi di studio. Momen ini dimanfaatkan Dodi Sudrajat untuk tiba-tiba datang ke rumah Haji Faisal. Haji Faisal meradang mengetahui Dodi Sudrajat tidak menemui sang cucu saat rumahnya dalam kondisi tidak ada orang. Mertua Bibi Ardiansa itu pun tak ingin bersedih, ia lantas menitipkan kado ulang tahun cucunya kepada security di kediaman sang besan. Tak hanya kado, Dodi Sudrajat turut menitipkan kue berwarna coklat dengan lilin berangka dua itu. Meski tak bisa bertemu langsung, bingkisan kado pemberian Dodi Sudrajat dan Mayang rupanya sudah sampai ke tangan sang cucu. Di hadapan awak media, Dewi Sudrajat atau akrab disapa Oma Dewi membeberkan kado pemberian besannya itu untuk gala. Oma Dewi Zuhriati, istri Haji Faisal, membeberkan isi kado ulang tahun pemberian Dodi Sudrajat dan putrinya Mayang untuk Gala Sky. Mereka ngasih kado, dari Mayang ngasih sepatu dua. Kalau dari Pak Dodi mainan, piano warna pink, ungkap Dewi Suryati. Dodi Sudrajat sempat mengungkap isi hadiah yang diberikannya kepada sang cucu. Barang-barang itu merupakan mainan hingga alat musik untuk Gala Sky. Dodi Sudrajat bermaksud memberikan alat musik piano itu agar sang cucu bisa mengenal lebih tentang musik. Bukannya mendapat simpati, Dodi Sudrajat justru kembali menjadi bahan bulan-bulanan. Pasalnya mainan piano yang diberikan Dodi kepada cucunya tersebut berupa warna pink, yang mana warna pink itu atau merah muda diidentikan dengan ciri khas anak perempuan. Lantas tak sedikit yang menyebut jika kado pemberian Dodi Sudrajat itu merupakan bekas hadiah yang hendak diberikannya kepada sang anak Aisyah. Mau kasih Ais, salah kasih ke gala warna pink, ujar Mbak Wati 1602. Itu sebenarnya piano untuk Ais deh, tapi karena dia jaim mau ngasih Ais akhirnya dikasihkan ke gala, ungkap Tri Wahyuni. Nanti saat ditanya wartawan, kok warna pink pak? Jawab, karena maminya Gala suka warna pink, pasti gitu deh ngelesnya. Adanya yang warna pink kalian, nyari lagi males, jadi ya udahlah beli aja yang penting ngasih, ujar Rizka. Kok warna pink kan cowok, ada katanya Sultan Tajin Melintir, artis papan atas, ngasih kado sang cucu masa barang bekas second lagi. Ngelihat Pak Doti itu gemes dengan sikapnya tapi juga kasihan, mungkin gak ada duit jadi seadanya saja. Untunglah keluarga Pak Haji tetap menghargai. Pilih warna pink karena dia bermimpi ketemu almarhum Vanessa. Kalau Gala suka warna pink, cocok deh. Hahaha, gak bisa ngomong deh Dodot, buta kali ya Kak. Gala tuh cowok bukan cewek. Ais anaknya tuh bener-bener cewek yang lu sia-siain Dot. Dodot datang ke rumah dan tiup lilin di depan rumah yang orang tahu seperti apa. Ngasih kado tadi ada dia ninggalin kado. Saya juga heran itu ada apa? Kenapa dia datang ke rumahnya?
sedangkan saya sendiri tidak di rumah itu kalau menurut saya kurang elok. Ya, kenapa? Karena di rumah ini sekarang kan saya yang berada. Barang-barang saya di luar banyak. Jadi datang ke rumah orang dalam kondisi rumah orang kosong itu kurang baik. Saya tidak ada mengundang dan tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi didatangnya orang rumah saya dalam kondisi saya tidak di rumah dan dipoto-poto itu bagi saya melanggar etika. Marah besar berarti Pak Haji? Oh, dalam hati saya marah besar. Kurang tepat itu. Kalau tidak mengundang kenapa Pak Haji? Ya bagaimana saya mau mengundang, saya kan tidak sejalan pikiran saya dengan dia. Cara-cara saya itu tidak sejalan, kalian sendiri kan sudah tahu ya. Ya bagaimana saya, hal-hal yang dilemparkan terhadap saya, hal-hal yang disampaikan di publik itu kan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan perjuangan saya. Saya selama ini tujuan saya dan niat saya adalah melindungi anak-anak saya, melindungi cucu saya, melindungi menantu saya dari fitnah, dari ghibah segala macam ya. Tapi namun di sebalik itu ada pihak-pihak lain yang sekarang mengungkit-ungkit. Jadi hal itu bagi saya tidak berkenan di hati saya. Dan saya tidak mau itu tidak mungkin saya berhubungan dengan orang seperti ini. Kecewa Pak Haji ya tadi ya? Hah? Berarti kecewa ya? Oh iya, sangat kecewa saya. Rumah saya nggak ada orang kok ditangin. Sepertinya nih banyak yang bilang Pak Haji dapat laporan dari siapa Pak Haji? Sampai di situ aja dulu ya? Enggak dong. Pak Haji, ulang tahun buat Bapak. Ulang tahun pertanyaannya. Harapan dan doa aja untuk cucu kesayangannya. Yang kedua tahun ya. Doa saya tentu doa. Tadi saya sudah sampaikan doa saya bahwa saya berdoa semoga ya anak cucu saya ini dapat menjadi orang yang berguna, bermanfaat, ya beragama, berguna bagi lingkungan, orang banyak lah, nusa dan bangsa ini. Amin. Dari Oma, semoga dia selalu jadi anak pintar, anak soleh, dan selalu sehat dan selalu menyenangkan. Amin. Amin.